Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Nikmat Mahmud Daud dari Lunda. Ya. Asal usul Lunda. Silakan. Jadi saya ada komen dalam kata kerja ini. Ada dua tiga komen. Nomor satunya yang nampak tu. Kalau boleh terus kepada soalan. Komen tu sebab panjang bila kita sebut komen dia tak cukup dengan. No, ringkas saja. Okey, silakan. Yang pertamanya bahagian rujukan tak ada di sini. Okey, silakan. Rujukan mungkin ada footnote, tetapi footnote tak lengkap. Okay. Ada yang ada penulis nama, penulis tajuk dan ada IB saja buku surat itu tak lengkap. Okey. Sebab saya latar belakang saya akademik. Okay. Saya orang pencen akademik. Okay. UKM. Terima kasih. Jadi yang keduanya typing mistake. Typing mistake ni ada berselera juga. Okay. Mungkin boleh check saya yang mana. Itu komen sajalah. Okay. Kemudian tentang isu di sini ya. Yang pertamanya apa yang saya dengar tadi daripada YB tadi terperanjat saya. Terkejut saya. Sebab dalam kempen dulu semenjak tahun 80-an kempen memerintah Kelantan cari Islam. Okey. Memerintah bukan mentadbir. Mentadbir tu orang MCS, orang JPA, orang yang ada pergi DO ke, pergi universiti, keluar dapat ijazah, mentadbir. Sebab dia dapat bachelor degree mentadbiran ke, MBA ke, mentadbir. Okay. Silakan Tuan Jenik kepada soalan dia. Jadi, saya rasa istilah gunakan tadbir saja, kerajaan PAS mentadbir saja tak tepat. Misalnya. Sebab dia mentadbir, mana menteri besar dan sultan atau sultan ini dia ada coordination tidak? Ada ke tak ada? Saya tak tahu lah, saya jahil tentang governance dan governance ini saya rasa. Okey, terima kasih. Okay. Jadi mungkin raja sultan ini lah memerintah. Jadi saya okay. Istilah pemerintahan ini Malaysia mungkin dia ikut British system. Tetapi saya dididik di Amerika. Dia menggunakan pentadbiran American ni yang apa yang YB kata betul lah. Okay. Setiap state independent membuat dia punya legislation sendiri. Okay, terima kasih Tuan Haji ni. Okay. Saya rasa saya dah cukup dengan begini. Lepas ini insya-Allah urus dia akan take notes. Kita akan jemput Tuan Haji dalam slot yang lain sebagai pengulas. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay. Silakan saya silakan Muslimat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarinawati binti Jaafar, wakil daripada Persatuan Sekolah-Sekolah Rendah Islam Swasta Kelantan. Jadi di sini saya memegang amanahlah untuk menyampaikan satu soalan daripada AJK-AJK Bersiap sendiri. Okay. Jadi nak tahu sebenarnya apakah status Sekolah-Sekolah Rendah Islam Swasta di Kelantan ni lah. Boleh YB tolong tekankan apa sebenarnya. Okey, terima kasih. Seterusnya, satu soalan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhaimi bin Ramli. Sekarang graduan di USM. Okey, soalan saya ingin bertanyakan kepada YB, sejauh manakah YB ataupun Kerajaan Kelantan menggunakan saluran khutbah Jumaat sebagai satu langkah terbaik menyelesaikan pelbagai masalah ataupun menyampaikan agenda membangun bersama Islam? Kerana saya lihat berdasarkan pengalaman saya di Amerika, saya melihat hampir setiap minggu non-Muslim di sana memeluk Islam dan saya tidak tidur sewaktu khutbah di sana. Tetapi bila pulang ke tanah air, kerana kebanyakan pengkhutbah menggunakan teks menyebabkan saya selalu tidur. Jadi okay. Saya minta penjelasan. InsyaAllah bagaimana tak bagi tidur pada hari Jumaat. Silakan seterusnya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid, tak ada wahub ya. Madani agenda membangun bersama Islam cantik. Tapi saya cuma nak surkan itu. Madani agenda menyutasi umat dan kucak-kacirkan agama Islam. Ini satu sesi kita mesti ada. Sebabnya saya kata itu, apakah Kerajaan PAS ataupun Kerajaan Negeri Kelantan sedar iaitu Amerika sedang merancang merosakkan dunia
ke arah mutant, iaitu mutasi insan, ubah rupa bentuk dan wajah setiap tubuh dengan mengadakan HIV AIDS, flu burung, anthrax, malaria. Tuan Haji, terus pada soalan Tuan Haji, silakan. Ya, jadi saya syorkan. Tuan lagi satu, komando. Okay. Jadi komando ni amat bahaya. Okay. Itu saja. Okay, minta ulasan pada kerajaan lagi. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kifli Wan Abdullah dari Kerama di Kelantan. Ada satu je sebab masa milik. Kebanyakan telah diulas oleh pengulas tadi. Cuma satu perkara yang saya ingat tentang aspek pendidikan. Sebab ada satu perkara yang sangat besar dalam konteks membangun sebuah negeri. Iaitu dasar pendidikan. Di sana dalam konteks Malaysia dia ada dua. Saya buat cadangan. Dan satu pendidikan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan pusat. Dalam konteks negeri, negeri ada kewenangan dalam konteks pendidikan Islam. Jadi saya cadangkan supaya dimasukkan sebab dalam dalam artikel itu tak ada sebut secara khusus. Supaya mengambil kira peruntukan kerajaan negeri untuk sekolah-sekolah Islam swasta, angkut swasta yang boleh membantu kerajaan negeri dan pendidikan rakyat di Kelantan membangun dengan lebih baik. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli. Saya tanpa melengahkan masa, silakan pertama sekali Yang Berhormat untuk memberi respon kepada soalan-soalan dikemukakan dan seterusnya membuat rumusan. Dan selepas itu saya minta juga pandangan daripada pengulas kita untuk mengulas daripada soalan-soalan dikemukakan dan cadangan sumbang saran ataupun saranan bagaimana untuk menambah baik lagi program yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh kerajaan. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ulasan dan juga kritikan daripada Dr. Amnur Rashid yang saya rasa banyak manfaatnya. Begitu juga dengan soalan tuan-tuan. Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan berhubung dengan kias, ya. Kalau ada Darul Hikmah, ada macam-macam lagi lah tadi, ya. Memang aspirasi kerajaan negeri Kelantan dan sekarang saya yang pegang pendidikan dan juga pendidikan tinggi, antara agenda pertama saya adalah melawat kias. Dan saya telah bentangkan harapan saya kepada kias untuk menjadi tonggak kepada kerajaan negeri Kelantan sebagaimana yang disebut, sebagaimana yang dicadangkan tadi. Ya, kita ada sistem pendidikan di peringkat rendah, kita ada di peringkat menengah. Kemudian kita terputus, kita terpaksa menghantar pelajar kita ke aliran perdana dan juga aliran swasta. Jadi kenapa kita tidak ambil cream of the cream ini, kita sendiri yang didik daripada umur 5 tahun, 6 tahun. Kemudian jadi kita graduate kita di sebuah institusi di peringkat paling tinggi. Ya, iaitulah kias. Dan kita memang nak jadikan sebegitu, tetapi tuan-tuan, kias masih lagi statusnya college. Kenapa tidak universiti? Kerana yang memberi kelulusan untuk mendapat status universiti bukan kerajaan negeri Kelantan, tetapi persekutuan, kerajaan pusat. Oleh kerana kita tidak ada status college universiti, kita tidak ada status universiti, maka kita tidak dapat. Ramai yang menunjukkan minat, tetapi kami tak dapat ijazah. Kami hanya dapat diploma. Kami perlukan ijazah. Kalaulah kias ini sebuah universiti dan dapat melahirkan ijazah, maka kami akan hantar anak kami ke sini. Tapi statusnya college. Itu pun berlumba-lumba kita terpaksa hakkan sebab kemampuan kita untuk menerima. Menyebabkan kita terpaksa menumpang, tuan-tuan. Menumpang college university Kedah. Apa namanya? Queen Kedah. Belajar di Kelantan, belajar dengan guru-guru kita, tapi orang lain yang bagi ijazah. Anak murid yang kita didik tapi namanya graduate daripada Queen. Kenapa? Adakah kita tak cukup syarat? Semenjak 2010 kita sudah hantar permohonan untuk
dapatkan status college university. Sebelum itu didatangkan pegawai-pegawai daripada kementerian untuk lihat. Ini belum cukup syaratnya, ini belum cukup syaratnya. Maka kita cukupkan kesemua syarat yang diminta. 2010 semua cukup syarat. Hantar permohonan. Sampai hari ini tak dapat. Sedangkan di negeri lain, pelajarnya tidak ada, bangunannya tidak ada, nama college university. Menyebabkan selain daripada surat, saya sendiri pergi jumpa Menteri Pendidikan baru-baru ini, 2-3 bulan lepas. Agendanya adalah untuk, antara agendanya adalah untuk minta naik taraf daripada college kepada college university. Dan 3-4 minggu lepas, jumpa Perdana Menteri lagi dengan rombongan Kerajaan Kelantan. Antara benda yang kita minta, naikkan taraf. Ada orang kata, pergi minta sedekah. Bukan minta sedekah, minta hak kita. Itu bukan minta sedekah namanya. Ya? Tapi setakat hari ini, masih lagi status college. Tuan-tuan, ya? Yang kedua, saya suka sangat kalau orang luar lah, maksudnya orang luar daripada Kelantan, doktor, mari cakap soal kebersihan di Kelantan. Suka sangat-sangat. Tolonglah ramai-ramai, mari bagi tahu orang Kelantan. Kelantan kotor, Kelantan. Saya suka sangat. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kami yang cakap, siap. Kalau kerajaan negeri Kelantan yang cakap, rakyat Kelantan pun kotor. Kedai tuan-tuan ni kotor. Siap kita kena. Tok Guru pernah cakap benda ni dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat. Sekitar tahun 90-an, Tok Guru pernah tegur. Dia pergi melawat pasar. Tok Guru kata, kotor. Keluarnya besok, satu surat khabar, Menteri Besar Kelantan sendiri hina rakyat Kelantan, kata rakyat Kelantan pengotor. Lepas daripada itu, seminggu, dua minggu, Tok Guru kena kutuk. Dia pergi cari apa rakyat Kelantan yang kutuk Tok Guru. Tak sangka, namanya Tok Guru. Pemimpin lagi sanggup kutuk rakyat sendiri. Jadi, saya suka sangat. Tuan-tuan, itu hakikatnya. That is real. That is real. Pergilah ke tanah masjid ke. Dan kau akan dapati benda ni. Baru-baru ni, Kerajaan Kelantan melalui Exco yang berhormat Datuk Abdul Fattah melancarkan Kelantan bersih. Untuk tackle masalah inilah, insyaAllah. Dan kita harap tanggungjawab daripada rakyat sama. Untuk buat NGO-NGO bersih selepas ini. Tuan Haji Mahmud tadi ya. Istilah memerintah dengan mentadbir. Itu adalah istilah. Hakikatnya mentadbir walaupun kita memerintah Kelantan. Ya, sebab apa? Ini tuan-tuan. Isu khutbah tadi jelas menunjukkan bahawa kita mentadbir bukan memerintah. Ya. Saya akan jelaskan kenapa begitu. Ya. Kita memerintah Kelantan caranya bagaimana kamu harus buat begini? Bagaimana kamu harus buat begini? Semuanya telah ditentukan oleh peraturan dan undang-undang, terutamanya perlembagaan. Kamu mesti begini. Semuanya ada dalam jadual ke-9. Senarai 2, perlembagaan persekutuan. Itu bidang kuasa yang ada kepada kamu. Dan berbagai-bagai akta-akta yang lain lagi. Kita tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Sebab itu kita hanya, maksud saya, mentadbir. Nak guna istilah PAS, memerintah Kelantan, itu tak apa. Tetapi the gist adalah sebenarnya mentadbir. Tok Guru sebut. Dia kata kita sebenarnya adalah mentadbir. Saya cakap, sistem kita, kalau tuan-tuan ingat sejarah, Kelantan adalah negeri Melayu tidak bersekutu. Bukan negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kesannya adalah masih lagi sampai hari ini. Kita dalam kerajaan negeri ini ada beberapa peringkat kerajaan. Kita adalah kerajaan negeri. Pegawai-pegawai kerajaan, di mereka tertakluk kepada pegawai-pegawai tadbir negeri, dia ada peraturan dia. Yang atas sekali sultan, bukan menteri besar. Tuan-tuan. Bagaimana kalau arahan menteri besar tak diikut oleh pegawai-pegawai kerajaan? Fine. Nak buat macam mana? Pernah berlaku sebegitu. Walaupun kalau ikut the government of the day, itu memang ada. Tapi kalau, katakanlah, kalau memilih untuk begitu, pernah berlaku dulu. Pernah berlaku dulu.
Tapi alhamdulillah hari ini berjalin kait alhamdulillah dengan baik dan dengan rapat. Hubungan baik antara kerajaan negeri, PTN, Sultan. Jadi di Kelantan ini masalahnya kita ada beberapa level kerajaan. Itu belum masuk lagi kerajaan haram yang dilantik oleh pusat. JBP. Tuan-tuan. Itu halangan-halangan yang kita akan. Sebab itu saya kata mentadbir. Ya. Sekolah rendah Islam swasta. Ada orang kata saya ini Esko Yik. Esko Yayasan Islam Kelantan. Saya nak hakis. Saya bukan Esko Yik. Saya adalah Esko Pendidikan Negeri Kelantan. Maka semua institusi pendidikan yang ada di negeri Kelantan ini, insyaAllah kita akan cuba mendekati. Begitu juga, semua institusi pendidikan yang ada di Kelantan ini, tolong iktiraf ada tuannya dalam negeri ini. Jangan sampai kita nak masuk sekolah pun tak boleh. YB, kami nak buat hari kecemerlangan YB. Minta sponsor daripada YB. Banyak mana? Kalau boleh 1,000 cukup. Boleh tak saya nak hadir sekali? Tak boleh, YB. Baru ni nak buat. Ada sekolah jemput saya pergi rasmi. Tiba-tiba dapat, tak boleh YB batal kerana arahan tak boleh masuk. Saya ucap terima kasih kepada Universiti Malaysia Kelantan. Kerana sudah 2 tahun berturut-turut sudi untuk menjemput kami menghadiri majlis convocation. Tapi tidak ada universiti lain. Saya pernah buat, kita pernah buat program dengan pelajar-pelajar daripada satu institusi universiti di Kelantan. Apabila sang penguasanya dapat tahu, pelajar-pelajar itu dipunggah balik dengan bas kerana tak dibenarkan. Ikut sekali. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi adalah ya Puan Sarina tadi, Sarinawati tadi, maksudnya ya pengiktirafan kita akan cuba cari jalan, maksudnya bagaimana nak menghubungkan itu. Tetapi tuan-tuan juga ingat apabila tuan-tuan mendaftarkan sebagai sekolah swasta, ya, mendaftarkan diri sebagai sekolah swasta, ya, kalau di Selangor saya pun hadapi masalah ini. Apabila anak belajar di sekolah swasta, dia tak akan dapat masuk di mana-mana sekolah asrama penuh milik kerajaan. Itu risikonya. Kalau di Selangor itu, tak dapat masuk. Ya, saya pun dah dengar satu jawapan. Dia kata, you dah pilih sekolah swasta, carilah sekolah swasta untuk sekolah menengah. Ini jawapan dia. Tapi saya, kerajaan Kelantan tak mampu nak buat sekolah agama. Permintaannya terlalu tinggi. Tak mampu kita nak buat sekolah. Satu sekolah Ma'had Muhammadi lelaki, insyaAllah kita akan buat satu lagi di Pekalan Cepat. Kosnya beratus juta, tuan-tuan. Kosnya kita tak mampu. Jadi kita nak galakkan mana-mana NGO, mana-mana badan, mana-mana siapa-siapa saja yang ada duit, tolong mari bantu kerajaan untuk mempercambahkan institusi pendidikan Islam di Kelantan ini. Tolong, jangan mengharapkan kita saja, tuan-tuan. Yang banyaknya sekolah rendah, kenapa tidak ada sekolah menengah? Terlalu mengharapkan untuk masuk tahfiz sains Tanah Merah. Tahfiz sains itu, tahfiz sains ini. Kemampuan kita terhad. Kenapa tidak ada di antara orang yang kaya, institusi yang kaya, tolong mari buat tahfiz sains di Kelantan. Kita akan bekalkan kurikulum daripada YIK. Kerana itu, ramai orang nak. Marketnya luas. Tapi yang nak ambil tanggungjawab itu tidak ada. Serahkan kepada Kelantan. Serahkan kepada negeri saja. Kenapa? Sedangkan kita terhad kemampuan. Dalam keadaan terhad kemampuan ini, 1/5 daripada bajet kerajaan negeri, 25% daripada bajet kerajaan negeri pergi kepada pendidikan Islam, tuan-tuan. The only state in Malaysia. Negeri lain yang kaya raya hanya antara 3.5 hingga 4.5% sahaja untuk pendidikan Islam. Sedangkan negeri yang miskin ini 25% untuk pendidikan Islam. Suhaimi. Cik Suhaimi tadi menjawab soalan. Kerajaan tidak ada kuasa untuk berkhutbah. Tak ada kuasa, tuan-tuan. Sebab dia di bawah majlis. Bukan saja kerajaan. Saya sebagai esko kerajaan negeri. Ya.
Kalau saya pergi masuk masjid untuk baca khutbah, imam kata tak boleh, YB, tak boleh saya. Bukan nak menyediakan khutbah, tak boleh, sebab itu majlis, itu hak majlis. Peraturannya begitu. Dan saya tak boleh pandai-pandai. Saya pandai-pandai nak minta baca khutbah, tak boleh. Tinggal lagi ada imam-imam yang beranikan diri, YB, sila baca khutbah. Kalau tempat saya, dalam dun saya sendiri, ada 15 buah masjid. Daripada 15 buah masjid, 6 tahun saya jadi wakil rakyat, ada sebuah masjid yang saya, dua buah masjid, yang saya tak pernah boleh baca khutbah. Apatah lagi nak menyediakan teks khutbah. Sebab kita ada banyak layer of government. Dan soal masjid, tuan-tuan sebut pasal masjid, pasal kebersihan di masjid, ya, juga. Ini ada the governing body dia, itu bawah Majlis Agama Islam yang bertujuan untuk menyekat daripada sebarang unsur-unsur politik dalam masjid. Bukan saja PAS, kalau UMNO yang jadi pemerintah pun wakil rakyat UMNO tak boleh masuk. Ada baiknya di situ, tinggal lagi kita kena cadangkan bagaimana nak menyegarkan. Ya, isi khutbah itu lain. Ya, tuan-tuan. Tuan Haji Abdul Wahid tadi, saya rasa itu satu cadangan, ya, itu satu yang menyedarkan kita lah, tuan-tuan. Begitu juga dengan Tuan Haji Wan Zul Kifli Wan Abdullah, dasar pendidikan mengambil kira sekolah-sekolah Islam swasta, insya-Allah kita akan foster. Kita akan terus foster the relationship between the government and swasta tadi, sekolah-sekolah swasta tadi, insya-Allah private school tadi. Saya bercita-cita untuk bukan saja menjadi esko YIK, tetapi juga adalah untuk menjadi esko pendidikan di negara ini. The last thing yang saya lupa nak bagi tahu, kejayaan utama pentadbiran membangun Islam, membangun bersama Islam, tuan-tuan tolong cari dalam negeri ini, dalam negara ini dan seluruh dunia. Mana satu negeri that has been governed by only one party, one government, there is no record of corruption, even one case of corruption. Tak ada. Negeri mana dalam negara ini, negeri mana dalam dunia ini, satu parti memerintah selama 23 tahun, not even one case of corruption among the members of government. Negeri mana? Tolong tunjukkan. Tidak ada satu case pun pemimpin negeri tersebut terbabit dengan rasuah. Sedangkan negara ini adalah negara yang terkenal dengan rasuahnya. Tapi negeri ini tidak ada. Esko-eskonya, wakil-wakil rakyatnya 23 tahun. This is the record. Membangun bersama Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, soalan-soalan yang dikemukakan memang direct kepada YB kita. Alhamdulillah, pihak kerajaan, bagi pihak kerajaan negeri Kelantan memberikan penjelasan-penjelasan yang saya kira valid dan berasas, dan saya sekadar cuba untuk menambah beberapa cadangan. Yang pertama, saya lihat kita telah mampu untuk melihat kejayaan demi kejayaan, perkembangan-perkembangan yang positif dan seumpamanya. Cuma saya melihat dari sudut sebaran kepada umum masih lagi ada, tetapi perlu untuk diperbaiki. Kalau kita lihat contohnya, kita ada di peringkat kerajaan negeri, ada Kelantan TV. Ya? Kelantan TV, apa lagi? Channel yang dimiliki oleh pihak kerajaan. Itu sahaja. Huh? Okey. Tak apalah, mungkin ada Wow TV kalau tak silap, yang mewakili suara-suara yang disampaikan daripada pihak kerajaan. Saya kira banyak perkara yang sama ada ia sekadar berlegar di kalangan mereka yang menggerakkan agenda, dan juga di kalangan masyarakat umum, even di Kelantan sekalipun, tidak sampai capaian yang berkenaan. Maka dengan sebab itu, saya akan mencadangkan agar dilihat dan dimantapkan, diperkemaskan dari sudut sebaran kepada umum, yang sekaligus ia mungkin perlu untuk meneroka ruang-ruang yang mungkin sukar untuk disampaikan dalam bentuk pengajian ataupun seumpamanya. Maka cadangan-cadangan yang berkait dengan dakwah jalanan, penyampaian-penyampaian maklumat di kawasan-kawasan yang mungkin kawasan membeli belah ataupun seumpamanya, wajar untuk diperhebatkan
Dan ini sangat indah kalau boleh untuk disertai oleh apa yang disebut sebagai civil society tadi. Dalam masa yang sama, saya melihat kehebatan-kehebatan dan suara-suara kejayaan yang membabitkan agenda membangun bersama Islam ini masih lagi kebanyakannya dalam lingkungan bahasa Melayu. Termasuklah bahasa Kelantan pun masuk juga lah. Tetapi yang agak kurang adalah bagaimana kita cuba untuk mengangkat agenda membangun bersama Islam ini ke peringkat international. Maka untuk tujuan yang berkenaan, mungkin wajar untuk diperbanyakkan ataupun diwujudkan. Contohnya channel yang berasaskan bahasa Inggeris, mungkin juga kalau boleh bahasa Perancis ataupun seumpamanya, yang saya kira perkara-perkara ini akan dapat untuk boost image kerajaan yang membawa agenda membangun bersama Islam ini dalam wajah yang lebih diiktiraf malah di peringkat antarabangsa. Pada pencapaian-pencapaian yang boleh dianggap sebagai rekod dalam hal yang membabitkan corruption tadi, alangkah indahnya kalau ia dikumandangkan dan ia juga dilihat sebagai suatu pencapaian hebat di peringkat antarabangsa. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dan saya melihat kepada baik perbincangan-perbincangan kita, soalan dan juga apa yang dikemukakan oleh YB kita tadi, menjelaskan bahawa di sana memang telah banyak efforts, usaha-usaha, ikhtiar yang telah dijalankan untuk menggerakkan dan menjayakan. Ya, memang banyak kekangan, banyak halangan ataupun seumpamanya, namun begitu, determination dan kesungguhan kita. Kadang-kadang kita, bila kita melihat halangan-halangan begini, langkah yang termudah adalah that's it. Rasa give up, rasa kita lemah semangat ataupun seumpamanya. Maka dalam hal yang sedemikian rupa, saya suka untuk mencadangkan agar penggerak-penggerak kepada agenda membangun bersama Islam ini, sama ada di peringkat kerajaan, sama ada di peringkat swasta, sama ada di peringkat masyarakat umum, yang mempunyai kesedaran bersama ini akan sentiasa menggerakkan agenda-agenda perbincangan seumpama ini. Tidak semestinya dalam, bila membincangkan convention ni mungkin membincangkan soal kos ataupun seumpamanya, tetapi kalau boleh, biar ia disegarkan dan juga dirancakkan dalam peringkat-peringkat, hatta di peringkat yang paling kecil sekalipun. Unit-unit kampung, jawatankuasa masjid ataupun seumpamanya, biar ia dapat dijana secara bersama. Ia boleh untuk dimuhasabah secara bersama dan dihidupkan secara bersama insya-Allah, yang sekaligus akan mengundang rasa kebersamaan dan kesungguhan bahawa agenda ini adalah agenda kita bersama, bukan setakat agenda mana-mana pihak yang tertentu. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dan dalam masa yang sama dengan kekangan, halangan dan seumpamanya, sebenarnya mengajak kepada penggerak-penggerak agenda membangun bersama Islam ini untuk kita mencapai tahap yang terbaik sebagai hamba Allah yang paling bertakwa. Yang sekaligus daripada itu, ia memang ada kekangan, ada halangan. Tetapi yakinlah, kadang-kadang mungkin munajat kita, doa kita, dekatnya kita kepada Allah mampu untuk melembutkan mana-mana pihak yang mungkin ada kekangan dan halangan yang berkenaan. Maka muhasabah sebagai penggerak kepada agenda membangun bersama Islam ini, sepatutnya kita juga bersama-sama cuba mencapai tahap pembangunan yang terbaik di dalam membawa Islam, yang sekaligus bagi penggerak-penggerak ini kurangkan kadang-kadang percakaran, pertelagahan ataupun perselisihan antara sesama penggerak-penggerak sendiri. Agenda besar kita sepatutnya mendidik kita untuk memberikan ruang kemaafan kepada sahabat penggerak kita lebih utama daripada kita terpaksa berlembut kepada musuh. Tetapi kadang-kadang kita banyak menyerang sesama kita sendiri dalam arena media sosial ataupun seumpamanya. Kita perlu beda rasa kepertanggungjawapan bahawa ini adalah agenda kita bersama dengan kefahaman kekurangan, kelemahan kita akui. Namun begitu, ia bukan alasan untuk kita menjatuhkan mana-mana pihak dengan apa cara sekalipun. Mudah-mudahan segala usaha yang
ditunjukkan segala ikhtiar yang kita sama-sama pamerkan dan juga semua penggerak kepada agenda membangun bersama Islam ini akan sentiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita bukan setakat berbicara tentang soal kejayaan manusia, tetapi juga kita berbicara tentang barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Al-Ghafur wa Rabbun Ghafur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga pertemuan kita diberikan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa dan cuba untuk mempertingkatkan nilai ibadah dan keimanan kita insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat dan juga yang berbahagia doktor di atas respon yang telah diberikan. Dan saya selaku pengendali majlis pada petang ini, pada tengah pagi ini, memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali kepada peserta yang mengukurkan soalan tadi sebab membataskan soalan dan juga membataskan masa sebab kita mempunyai kekangan masa. Dan insyaAllah pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita makan tengah hari, selepas kita solat, kita ada satu slot yang agak lebih menarik lagi, iaitu membangun bersama Islam realiti isu dan cabaran, yang kita kemukakan dua orang tokoh, tiga orang tokoh dan ada moderatornya. Ketiga-tiga ini dalam dalam disiplin yang berbeza, seorang tokoh sains politik dan juga seorang anggota penjawab yang bertanggungjawab dengan jabatan menteri besar, pejabat menteri besar, seorang tokoh korporat dan seorang pengulas sains politik yang cukup dikenali, iaitu Profesor Dr. Agus, Profesor Madya Dr. Agus juga ada pada petang ini, dan moderatornya ialah Dr. Yaakob Yusof daripada Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra, KIAS. Yang keduanya, saya juga memberikan penghargaan khusus kepada pengulas kita daripada Kuala Lumpur atau daripada UUM, Dr. Amnul Rashid. Dan kita harapkan lepas ini Dr. Amnul Rashid akan terus bersama dengan kita untuk menjayakan program Membangun Bersama Islam, sebab saranan, kritikan yang beliau kemukakan merupakan suatu yang cukup menarik dan cukup cukup berfaedah kepada kita semua, terutama sekali kepada kerajaan negeri. Dan saya percaya komitmen beliau untuk membantu kerajaan negeri Kelantan untuk membangun bersama Islam ini dengan adiknya, dua orang yang belajar di Maktab Tahfiz Wal Qiraat di Pulau Condong beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah pun graduate. Dan abangnya juga bertugas sebagai seorang guru pakar di KBMC ataupun Kota Baru Medical Center dan telah menetap di Kelantan. Jadi walaupun Dr. Amir Rashid ini belum lagi menetap di Kelantan, tapi jiwanya untuk membangun bersama Islam bersama dengan kerajaan Kelantan akan kita teruskan komitmen beliau bersama dengan kerajaan negeri insyaAllah pada masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita akan beristirahat dan sementara itu saya memohon maaflah jika ada kekurangan suasana mengendalikan majlis kita pada kali ini. Dan untuk seterusnya saya kembalikan majlis ini kepada pengacara majlis. Terima kasih.